Cuma ada di Roro Fitria dong yang punya DJ, guys. Biasanya dia kalau bawa DJ itu pasti nyewa. Pasti nyewa. Sekali nyewa 2,5. Bener. Tapi kalau ini dia punya sendiri. Gokil. Tanahnya ini harganya berapa, Nyai? Iya, baiklah kalau aku dipaksa. Aduh. Iya, jadi kalau kita berbicara untuk pembuatan studio musik and DJ of Roro Fitria ini, dari alatnya, dari mixernya, dari sound systemnya, dari semua untuk kanan, kiri, depan, belakang, lampu, lighting, segala macamnya, more or less 500. 500 ribu? 500 juta, Ma. 500 juta? Iya. Buat beginian doang? Iya. Buset, 500 juta buat modal beginian doang? Bener. Buset, kalau beli sound rambut nih, buset bisa di... Buset, dua sound, sel. Dua sound? Sound, dua panggung. Mohon maaf, Nyai. Itu kalau beli sound nih. Itu kalau beli audio buat tahu bulat, bisa dapat 125. Tapi kalau... Audio tahu bulat. Boleh kita nyobain, Nyai? Oh, ini dong. Oke. Okay. Yang mana, Nyai, tempatnya? Tempatnya. Apa? Okay. Boleh itu pinjam teleponnya? Telepon apa namanya? Headset. Headset. Iya. Nah. Salah dong. Masa lagi. Begitu aku. Lucu nih, lucu. Benar gitu. Iya. Ya, lucu walaupun terpaksa ya. Kalau merasa antara Nyai Roro Fitria dan sebagai skin. Oh, ini bapak undangan. Untuk bapak hajat yang ada di sana. Untuk para pedagang yang ada di pinggir jalan.